definisi makruh adalah ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi, dapat pahala bila ditinggalkan, tidak dapat siksa bila dikerjakan. Baik sahabat Fatayat rahimahumullah, adapun hal-hal yang dimakruhkan selama berpuasa diantaranya adalah: 1. Menggosok gigi. Bila kita menggosok gigi selama berpuasa, itu boleh-boleh saja, tapi makruh hukumnya. Yang kedua, berkumur berlebihan. Yang ditakutkan adalah air itu tertelan oleh kita. Yang ketiga, yaitu mencicipi makanan, mencicipi masakan, mencicipi minuman, itu makruh hukumnya. Tapi boleh-boleh saja, tapi makruh hukumnya.